Siapa? Muzakir Razak Pawan. Muzakir? Oh, susah banget ngomong namanya. Dek, tinggal di mana? Dalung, asal dari mana? Dari Jawa Timur. Dari Jawa Timurnya di mana? Di Kediri. Kediri. Sudah berapa lama di Bali? 4 tahun. 4 tahun. Bangga nggak tinggal di Bali? Bangga. Apa yang dibanggakan? Coba cerita dulu sama teman-teman. Agamanya apa? Islam. Cerita tentang bagaimana keharmonisan antar umat beragama. Ayo. Daya. Siapa namanya? Itu ada laki. Ibadah. Apa yang kita lakukan adalah ibadah. Nah, kalau sekarang saya tanya lagi, tadi kan duduk di, kalau saya cerita di Jakarta bila balik pikirannya berlibur. Ya, tapi begitu kita nyebut lombok, pikiran kita terangsang agung di situ. Tapi kalau Bali ditanya masih bingung. Yang artinya apa? Nah, inilah yang harus kita benahi ke depan, bahwa berbicara Bali kita mempunyai produk kebanggaan yang berkaitan dengan UMKM, kesejahteraan masyarakatnya. Inilah yang harus dilahirkan di Provinsi Bali. Jadi kalau dulu, zaman dulu orang bilang Bali, ingat Sukuwati. Saya mau belajar ke Sukuwati. Sekarang nggak terdengar lagi Sukuwati. Nah, ini yang harus dibenahi oleh pemimpin-pemimpin kita, sehingga mampu membuat produk unggulan di Provinsi Bali yang kemudian bonusnya adalah pariwisata. Rumah sakit, kita buat rumah sakit yang bagus, orang baru berobat ke Bali, oh ada dokternya bagus-bagus di situ. Belajar, oh saya mau sekolah di Bali, sekolahnya bagus di situ. Dan sebagainya. Jadi ada produk unggulan yang bisa dilahirkan di Provinsi Bali. Yang berbasiskan adalah kearifan lokalnya. Inilah yang saat ini saya selalu dorong pemerintah untuk menghasilkan hal itu, sehingga semua aspek, semua potensi yang ada di Bali ini bisa kita dorong, yang kemudian bonusnya pariwisata. Tak kalah pariwisata tidak ada, kita masih punya produk-produk yang mampu membangun ekonomi kita. Contoh Kabupaten Jemberana, tak kalah COVID dia tidak punya pariwisata, tapi menjadi satu-satunya kabupaten yang surplus saat itu. Kabupaten yang lain minus saat itu, defisit. Terutama Bandung menjadi kabupaten termiskin saat itu, sampai tidak bisa bayar pegawainya. Ini yang tidak boleh terjadi ke depan. Ya, nah makanya bagaimana kita memberikan, mempunyai sudut pandang yang bagus menyikapi permasalahan yang ada di saat ini.